Setelah dini hari kemarin Novel Baswedan penyidik KPK dijemput paksa oleh petugas Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, hari ini empat rumah Novel Baswedan di bilangan Cilandak dan Kelapa Gading rencananya akan digeledah pihak Bareskrim. Penyidik Bareskrim Polri akan menggeledah rumah Novel Baswedan di Kelapa Gading dan Cilandak. Novel adalah penyidik KPK yang terjerat kasus hukum saat ia menjabat Kasat Reskrim Polresta Bengkulu. Novel diperiksa terkait kasus tahun 2004 silam, di mana dalam kasus ini anak buah Novel menganiaya empat orang pencuri sarang burung walet yang berakibat salah seorang pelaku meninggal dunia. Kabareskrim Komjen Budi Waseso menjelaskan persidangan kasus Novel nantinya akan digelar di Bengkulu. Kini pihaknya tengah mengumpulkan kelengkapan fakta atas kasus yang menjerat Novel Baswedan. Nanti sidangnya akan di sana juga, karena kejadiannya di wilayah Bengkulu. Secepatnya, dikala pemeriksaan sudah selesai, di hari ini kita lakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan, kemudian tangkap segera kita lakukan pemeriksaan, dan itu yang saya demikian, dan secepat mungkin segera mungkin.